갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 봐. Ya, jadi hari ini kita bertemu pada video yang kedua, iaitu misi kita hendak mencari daun ketupat. So kita hari ini kita nak buat ketupat pulut tradisional orang Bidayuh Serian, dan saya orang Bidayuh. Okay, untuk penonton semua, jadi ini adalah baju, saya ingin promote sikit lah. Ini adalah baju baju gawai ataupun baju menyambut musim menuai lah, jadi bagi kaum orang Bidayuh di Sarawak, ya, Bidayuh semua etik ini di Sarawak lah, ya. Jadi sebelum kita meneruskan, jadi kita akan pergi cari daun ketupat, ya. Okay, jom kita jalan, jom. Okay, kita akan pergi ke bawah sana untuk cari daun ketupat. Okay, sekarang kita pun sudah sampai. Untuk buat semua, inilah daun ketupat. Daun ketupat. Jadi kita akan pilih mana daun ketupat yang ya, ambil yang muda lah. Kita ambil yang sudah tua, ya, sudah matang, supaya nanti apa tu ketupat kita nanti dia tidak dia tidak koyak. Ya. Jadi ini adalah daun ketupat. Ini adalah daun ketupat yang betul lah, yang baik. Kalau kita boleh guna atau boleh inilah daun ketupat yang baik. Dia tidak mudah, ya. Ini contoh dia lah. Okey, boleh ambil, boleh guna gunting, ambil gunting dan juga pisau yang tajam lah. Okey, kena pilih. Ini adalah daun ketupat yang baik lah kualitinya. Okay. Ini tak bagus ni. Ini tak bagus. Ini adalah dipanggil sebagai daun ketupat untuk kita buat ketupat tu lah. Anda boleh gunting dia, simpan. Ini guna gunting dia. Kalau saya suka guna macam ni, ya. Pungut dia. Ini adalah contoh dia. Daun ketupat. Daun ketupat. Okey, itu saja. Okey, jom kita pergi cara-cara memasaknya oleh kakak-kakak saya, Puan Tipe. Okey, kita balik rumah.